Cangpok ya, Ki Cangpok tahun 94. Terima pajak kiri cuk, harganya nggak usah mahal-mahal. 37 juta masih nego. Nah, yang sorot yang saya yang mobil ya. Siap. Berikutnya lagi nih, ada Daihatsu Citroen Grand Vesara tahun 96 1,8 ya. Ini saya buka murah-murah saja ya, tahun 96 tuh lihat dalamnya. Aslinya double semua ya kan? Harganya nggak usah mahal, 39 juta pajak telat satu satu tahun nggak salah ya harganya tuh 39 juta ya. Kijang Grand Vesara tahun 96 1,8. Oh, di belakang masih belakang usah lah, sini aja terus nih ya. Ini juga lagi nih ya, Kijang Super Jantan Long ya, bannya masih baru semua nih yang long tahun 92, harganya 32 juta masih nego. Nih merahnya cantik banget nih ya, setir dalamnya aja kita kapsul tuh ya, tuh ya dalamnya ya 32 juta. Nah ya, ini dia nih Isuzu Panther Touring saya, alhamdulillah kemarin turun mesin separuh sudah selesai, servis injektor semuanya, fork drumnya kurang lebih habis 10 juta. Bagi bapak-bapak yang ingin penggemar beli Isuzu Panther Touring 2003, insya Allah tinggal pakai ya, insya Allah ya, karena mesinnya masih Enrayer nih ya. Ini saya jual modal aja 110 juta, nggak apa-apa, nggak untung, siapa cepet dapat ya. Pajaknya baru, lihat dalamnya nih, kecil ya, kunci ya, kunci ya, kunci iya. Semua nggak apa ya, kunci semua. Berikutnya lagi ada Isuzu Panther gelap, Isuzu Karimun, kemarin sudah lagi balik lagi tuker lagi yang terbaru lagi, nggak apa-apa ya, bannya baru semua 4 biji, AC-nya dingin ya. Kelemahannya apa nih Pak? Kelemahannya sedikit nih, setirnya agak berat sedikit nih, kita jujur aja, harganya 45 juta saja. Nah ini yang super murah lagi di depan nih ya, Suzuki Carry Alexander ya. Nah Alexander tahun 95 ya, bannya masih bagus semua, 5 biji nih Alexander nih, nih kedoknya masih kaleng ya. Susunya Alexander 95, kasih hidup, harganya 25 juta saja, lihat tuh ya. Berikutnya lagi nih, Kijang Super ya kan. Nah ini LGX, yang 1,8 bensin tahun 2000, harganya ini 73 juta ya. Sebenarnya tahu mau syarat dalam semua, karena ini sempit, nggak apa-apa. Dalamnya masih orisinil semua. Nah ya, gimana Super, harganya 73 juta. Berikutnya lagi nih, tahun 2000 juga nih, tahun 2000 warnanya gold ya, harganya saya bedain dikit nih berapa, ini harganya 69 juta saja, 69 juta, beda warna beda harga ya. Ada lagi yang antik nih, lihat aja pokoknya GM nih, tukang on Kijang nih ya, Kijang Cresta nih, bodi kaleng tahun 97. Nah lihat nih Cresta, dalamnya masih orisinil semua, wangi, mesinnya bagus, AC-nya dingin. Harganya nggak usah mahal-mahal ini, 59 juta. Siapa cepat dapat DP dulu, tidak jadi uang kembali, ongkos diganti, jangan khawatir, dan biar nginep gratis. Nginepnya teman tempatnya ya, maaf aja, biasa-biasa saja. Nah ini ada lagi yang antik, Kijang LGX tahun 2000, tangan pertama dari baru juga nih, lihat nih ya, tangan pertama dari baru 1,8 ya, harganya ini 73 juta pajak panjang nih, lihat nih ya, lantai panjang pokoknya, yang terserah Kijang, lihatnya berapa ini nih sorotannya ntar ya. Iya Pak. Ini Kijang LSX up tahun 2004, warna silver ya, berapa bensin ya, 1,8 sudah happy, 2004 new model ya, harganya berapa Pak? Harganya gue sama mahri 67 juta 67 juta 2004 ya, sudah empat. Ini kita hari-hari seperti yang pergi nih, ini dari pagi, makanya pakai celananya begini, maaf aja nih ya, karena pendek nggak apa-apa. Berikutnya lagi nih, Toyota Solona GLI tahun 2002, mobil nyes, AC-nya dingin, bannya masih panjang, pajak panjang 95 ya, baru ganti plat nomor kemarin, yang punya tetangga saya dekat rumah nih, insya Allah dipakai tinggal nyaman nih, harganya nggak usah mahal-mahal, 49 juta saja masih nego ya, masih nego. Nah ini lagi nih, apa namanya, Kijang LSX diesel tahun 2001, TV-nya 2, mesinnya oke, dimodifnya sudah new model, peleknya juga nih ya 2004,
LSX diesel, tangan pertama dari baru ya, tangan pertama dari baru juga LSX diesel. Udah ada tahap dalamnya, udah power window, lihat ya, besar deh nih. Hah, tuh lihat dalamnya sudah power window semua tuh, mewah sekali ya, mewah sekali ya. 2001 LSX diesel, sudah new model. Harganya berapa Pak Haji? 80 juta saja, tinggal milih mau yang LG atau LSX ya. Di luar